Oke, jumpa kembali dengan kami. Kami mempunyai kompresor pintu 2. Oke, kita hidupkan seperti ini ya. Untuk kompresinya sedikit sekali ya, sedikit sekali bisa dilihat untuk rekan-rekan. Kita tekan seperti ini ya. Kita bisa menahan ya untuk kompresinya kita dapat menahan. Sepertinya pada kompresi ini paling maksimal tidak ada 100 ya. Dia mau mompat tapi sedikit sekali untuk kompresinya. Oke, untuk rekan-rekan kita coba perbaiki untuk kompresor ini kurang kuat ya untuk kompresinya. Kita akan mencoba perbaiki. Kalau seperti ini ya, kita harus membelah dan memeriksa pada bagian sistem. Untuk rekan-rekan yang ingin mencoba memperbaiki kompresor ya, kompresor apa saja, AC, kulkas. Oke, ini untuk kulkas pintu 2 bermerek LG ya, cukup lumayan untuk bermerek LG. Kalau baru ya, antaranya sekitar 700. Coba kita akan mencoba memperbaiki. Oke, untuk rekan-rekan yang ingin mencoba memperbaiki bisa lihat video kami.
Untuk rekan-rekan, caranya pemotongan ya, rekan-rekan harus hati-hati saja karena sangat berisiko untuk pemotongan, jangan sampai salah cara motongnya. Oke, seperti ini ya, sudah terbuka di bagian tutup bagian atas, kita akan periksa di bagian pipa-pipa, siapa tahu ada yang mau patah pada bagian pipa. Sepertinya pada bagian pipa-pipa tidak ada yang bermasalah ya. Dan untuk packing ya, coba kita periksa-periksa juga untuk packing. Biasanya kadang-kadang permasalahan dari packing, dia sobek sedikit untuk packingnya. Sepertinya pada bagian piston oke ya, tidak bermasalah. Oke, nanti kita akan membuka untuk baut 4 ya. Ada baut 4 di bagian penutup daerah tutup piston ya. Kita akan mencoba membuka untuk baut 4. Kita akan memeriksa untuk sistem lebih lanjut. Oke, kita buka untuk bautnya. Oke, untuk rekan-rekan kita periksa untuk bagian klep ya. Klepnya sepertinya kotor sekali ya untuk bagian klep. Oke, kita buka lagi seperti ini ya, bisa dilihat pada bagian klep sepertinya yang bermasalah ya. Pada klep ini juga kotor sekali. Kemungkinan pada sistem klep kotor, dia punya kelonggaran pada bagian klepnya, dia tidak bisa menahan angin atau tekanan. Bisa diperhatikan untuk rekan-rekan pada bagian klep. Oke, kita buka lagi yang klep penahan ya. Klep penahannya kemungkinan yang bermasalah. Oke, bisa dilihat untuk rekan-rekan seperti ini ya. Klepnya yang untuk masuk seperti ini, bisa dilihat sangat kotor pada bagian klepnya. Biasanya dia ada dua buah ya, klepnya ada dua buah. Ya, ini penahan ya, sangat kotor sekali yang untuk penahan. Penahan angin dan bolongannya sangat kotor ya. Permasalahannya berarti di bagian klep penahan yang tidak kuat menahan, dia kemungkinan ada kelonggaran di bagian klep ini dan terjadi bocor. Angin tidak bisa menahan tekanan tinggi. Oke, kita akan mencoba membersihkan semua pada bagian klep dan lubang-lubang ini. Oke, untuk rekan-rekan, nanti kita akan mencoba membersihkan semua sistem bagian klep. Seperti ini ya, yang bermasalah di bagian klep penahan. Dia kotor sekali. Oke, untuk rekan-rekan, kita lanjutkan untuk videonya.
Oke, untuk rekan-rekan, kita dapat membersihkan menggunakan amplas seperti ini ya, karena pada bagian flapnya ada kotoran, sangat kotor sekali. Kita harus membersihkan semua pada bagian flap. Untuk parking ya, untuk parking tidak bermasalah, pada bagian parking tidak ada yang sobek. Kita harus teliti membersihkan seperti ini, karena kalau tidak bersih ya, nanti kemungkinan anginnya tidak sempurna atau tekanannya kurang. Biasanya kalau kurang nanti dia pada bagian sistem kulkas atau apa namanya, raknya ya, rak pada bagian sistem, biasanya dia tidak full ya, tidak terlalu banyak untuk bunga es, kadang malah hanya di pojok saja mentulu, karena pada bagian pompa tidak sempurna untuk memompanya. Biasanya pada pintu satu ya, kalau terjadi mentulu atau bunga es di pojok atau di bagian pertama saja, kemungkinan bagian kompresi pada mesinnya atau kompresornya sudah berkurang, atau pada freezer biasanya hanya di bagian atas saja untuk kompresi apa namanya, bunga es ya, kembang esnya hanya satu blok atau dua blok. Permasalahannya bisa disebabkan karena kompresi, bisa juga terjadi bocor pada bagian sistem. Oh iya, untuk rekan-rekan, videonya nanti kita lanjut di video berikut ya, karena nanti terlalu lama untuk video ini. Oke, untuk rekan-rekan yang baru mampir bisa klik subscribe ya untuk videonya, dan klik lonceng. Jangan lupa untuk share video ini biar channel kami dapat berkembang dan memberikan trik-trik lain nanti. Oke, kita sambung di video berikut. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan meng-share video kami.